Jadi hari ini aku belum tahu mau ngapain. Kalian, Ocong sayang, Ocong. Serak dong begitu suaranya. Yang gitu dong jempol, Masya Allah. Kan udah pinter, kan udah sekolah. Ya, jangan netek, salah servernya. Yang gue bilang itu dia beda ya, kalau joget itu kan joget. Ini tuh enggak. Terus ini mau ngapain sih maksud lo? Lo mau turun ini bawahnya tuh jauh, Cong. Oh. Gimana cara makainya? Wah, bagus kan? Dagingnya mentah ya? Enggak enak. Kok ada rasanya? Enggak enak. Kurang bumbu dikit. Coba lagi ya. Ini bukan kamu yang buat. Aku sumpah, sumpah aku. Ada buktinya. Enak banget, kok. Lebih enak dari kemarin. The best enggak? Hah? Pintar kamu. Oh, enak ya? Enak kan? Benar berasa enak. Hah? Beneran? Yeay! Bas, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bas. Ini tetap dipakai nyaman. Karena kalau kita udah nyaman sama seseorang, mau gimana pun bentuknya, kita akan tetap nyaman, guys. Jadilah, saja lo dia. Bagi dong. Bagi dong. Kalau duduk aku bagi. Udah buat Dela. Terus ngambil lagi yang baru. Enggak, Dela cuma bagi dikit kok. Dela ngambil satu. Aku mau juga. Oh, kamu sekarang yang jualan soto kamu. Ke sini. Kok cuma satu sotonya? Tiga. Lihat dulu. Buat lu semua yang suka di PHP-in, gua belain, ya. Nih, lihat nih, kata gue nih, dengerin kata gue. Lu jangan terlalu lu jangan terlalu kegeeran deh. Bukan kita yang PHP, lu aja yang terlalu berharap. Ya gua gak mungkin berharap kalau lu gak kasih harapan. Jangan kate-kate lu bisa ngomong kayak gitu. Ini hati gua ini kecil, tipis, gampang hancurnya. Gitu guys, gitu guys. Kalau ada yang ngomong kayak gitu, kalian balikin kayak gitu. Tadi sih bilangnya ada yang mau dikit aja ya guys ya. Gak apa-apa guys, bumil guys. Gimana Kak Gigi? Hah? Mantap ya? Mana nih kamera belakang? Nih. Maaf. Kok lo gak pake gini nih? Lo minyaknya pakai minyak apa sih? Kok kayaknya lebih enak ya di rumah lo? Iya. Serius guys, lebih enak di rumah dia. Kalian besok kalau beli, nitipnya digorengin di rumah Kak Gigi. Lebih enak. Mani piro? tabok-tabokan. Ini kayak gitu ya, kok orang masa? Itu bercanda. Bercanda itu. Oh enggak deh, gak usah bercanda sama gue kayak gitu. Demi apa? Jangan dipegang. Oh iya, kan dia yang punya ya. Lupa aja. Lupa. Sorry. Anjir, berani banget lu, Syah. Doi lu mana, doi? Masih lalu ya. Doi lu. Lu kepet udah lu ya. Lu masih kaku aja udah.
ya, beda-beda. Ini Sasa, si jujur abis. Ini Eri, si pengertian. Kalau Emina Breastop, si gentle lawan kulit kusam. Ini Besti Emina Breastop. Fakta menarik Fadil Jaidi. Lahiran 17 Oktober 1994. Sempat menjadi aktor cilik di sinetron Tawakal sebagai Yono. Rupanya si Yono memiliki 3 single lagu, yaitu Arti Setia, Ku Jatuh Cinta, dan Pembenaran Cinta. Pernah menjadi pro player di Mobile Legends. Penghasilannya dari YouTube itu kira-kira lebih dari 218 juta rupiah. Jadi wajar kalau misalnya dia bisa beli mobil Alphard. Kenapa? Sorry. Oh, gue Fadil. Gue udah punya pacar. Sorry ya. Kesiap banget gue. Oh, bisa belum datang ya, Pak? Kemana emangnya? Ke arah Matraman ya, kemana, Pak? Ke sono. Oh, bukan yang ini? Bukan salah. Ya... Bapak mau kemana? Enggak sih. Biasa ngikut deh. Ngikut ngapain nih, Pak? Ya saya pingin aja gitu, saya lihat Bapak cakep juga. Duh, lah kita mah hidup begini mulu ya, tiap hari ya. Lah kita mah pergi-pergi mah juga kagak bisa. PPKM. Ya iyalah, ngomong juga tahu PPKM. Nah ya, gue mah kesono aja deh, udah diteriak-teriak, gue basket lu mana, basket lu mana? Fakta menarik Pak Mu. Nama lengkapnya adalah Muhammad Jaidi. Merupakan om-om keturunan Arab. Merupakan seorang pemilik pabrik genteng. Pekerjaan Pak Mu dahulu adalah pembisnis mobil bekas. Memiliki penyakit kolesterol sehingga harus mengurangi konsumsi kopi. Namun malah menjadi brand ambassador dari salah satu brand kopi. Memiliki banyak sekali fans dari para artis seperti Raffi Ahmad, Rosa, Atta Halilintar, dan lain sebagainya.